Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar anak murid cikgu? Cikgu harap semua sihat. Okey? Sebab hari ini cikgu akan teruskan lagi pembelajaran kita iaitu dengan aspek tata bahasa, kemahiran bahasa, aspek tata bahasa. Okey? Kita teruskan. Standard kandungan 5.2. Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.2.1 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan tata ganda mengikut konteks. Kita teruskan lagi. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat menyatakan kata ganda serta menulis kata ganda. Itu objektif yang perlu kamu capai. Seterusnya, kriteria kejayaan. Cikgu akan anggap kamu semua berjaya sekiranya kamu dapat memahami, menyatakan kata ganda dan menulis sekurang-kurangnya 5 kata ganda. Baik, mari kita teruskan pembelajaran kita. Kamu tahu apa itu kata ganda? Cikgu tak dengar. Kamu tahu apa itu kata ganda? Ah, bagus. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Baik, mari cikgu terangkan. Kata ganda ialah pengulangan kata secara separuh ataupun sepenuhnya. Satu kata tu diulang. Sekali lagi cikgu sebut, diulang. Sama ada sepenuhnya ataupun separuh. Okey. Untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari tengok simulasi yang cikgu sediakan. Contoh. Okey. Kamu tengok. Apakah objek yang kamu nampak? Pandai. Bola kan? Bola. Ada berapa? Satu sahaja. Okey, jadi kita sebut bola. Kan? Bola. Kamu semua pandai aja bola. B-O-B-O-L-L-A. Bola. Jika bola itu banyak, ada dua, mungkin ada tiga, empat, lima, enam. Banyaklah. Kadang-kadang ada banyak. Okey, banyak bola. Jadi kita nak kena gandakan. Ulang kata bola tadi itu. Perkataan bola itu kita perlu ulang. Macam mana kita nak ulang? Just kita tulis sajalah. Bola. Kan? Ha. Kemudian untuk membentukkan kata ganda, kita mesti letak tanda sempang di tengah-tengah di antara pengulangan dua kata tadi. Kamu nampak tanda sempang tu? Okey. Kamu nampak macam tanda tolak kan? Tapi sempang. Okey, itulah pembentukan kata ganda. Okey, kata ganda ini membawa maksud bilangan yang banyak. Sebab itu cikgu simulasi tunjukkan jumlah bola yang banyak. Bola-bola. Okey, sebut bersama-sama cikgu. Bola-bola. Bermaksud bola yang banyak. Lebih dari satu maksudnya banyak. Tak semestinya 10. Tak semestinya 6. Kalau 2 pun sudah disebut banyak. Ha, bilangannya sudah banyak. Baik, kita teruskan lagi dengan slide seterusnya. Baik, cikgu nak kamu sebut kata ganda. Berdasarkan gambar, apakah gambar yang terpampang di situ? Bunga, pandai. Okey, ada berapa? Ada satu sahaja bunga. Okey, kita tengok. Tahu eja bunga? Biubu, enji enga. Bunga. Pandai. Itu satu bunga. Jika banyak bunga, ada berapa cikgu sediakan bunga di sini? Ha, eh? Tertulis bunga-bunga. Sebab lebih dari satu. Maksudnya jumlahnya banyak. Kita gandakan. Kita ulang kata bunga tadi itu. Okey, setakat ini kamu faham? Boleh cikgu teruskan? Baik, kita teruskan. Untuk meningkatkan lagi pemahaman kamu, cikgu sediakan lagi beberapa contoh. Baik, cuba sebut kata ganda yang cikgu bagi di sini. Yang ini cikgu bagi gambar apa tu? Kumbang, pandai. Okey, satu kata kumbang. Kan ada yang pandai mengeja, ada yang belum pandai mengeja. Okey, yang pandai mengeja cuba eja. Kumbang. K-U-M. Kum. B-A-N-G. Bang. Kumbang. Okey, untuk
sebut satu, kita sebut kumbang. Kita tengok ada berapa ekor kumbang di sini. Okey, dua, tiga, banyak. Jadi kita tulis kumbang, kumbang. Kadang-kadang kamu pergi ke taman, kamu jumpa banyak kumbang kan? Kamu cakap kumbang, kumbang berwarna merah. Pandai. Okey, teruskan lagi. Setakat ni kamu faham tak? Cikgu harap kamu faham ya. Bagaimana pembentukan kata ganda? Kita ulang kata secara sepenuh. Yang ini untuk menunjukkan kata ganda yang membawa maksud banyak. Okey, kita teruskan lagi. Sebut kata ganda. Lembu. Mana gambarnya? Ini sengaja cikgu tak nak sediakan gambar. Ini hanya kita menggandakan kata. Tak nak lagi bergantung pada gambar. Okey? Lembu. Kalau kita gandakan dia jadi apa? Lembu-lembu. Maksudnya apa? Lembu yang banyak. Ada berapa ekor? Kalau kita tak sebutkan jumlah di sini, kita tak tahulah berapa ekor. Mungkin 2, 3, mungkin 10. Mungkin banyak. Okey? Seterusnya. Perkataan seterusnya. Bag. B-E-G, bag. Kalau sebut bag, maksudnya hanya ada satu. Kalau kita ganda, jadi bag-bag. Banyak kan bag-bag dalam kelas ni? Bag situ, bag situ, bag situ. Banyak. Kamu semua pakai bawa bag. Jadi cikgu kata, bag-bag dalam kelas ni bawa keluar. Contohnya kan? Maksudnya semua bag, banyak bag. Okey. Kita tengok lagi. Kataan seterusnya. Kek. Siapa suka makan kek? Ramai yang suka makan kek kan? Kek satu. Kalau banyak, kita sebut apa? Pandai. Kek. 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 Kita ulang saja. Faham? Tengok lagi contoh. Meja. Dalam kelas kita pun ada banyak meja. Kalau satu, meja saja. Kalau banyak meja, kita sebut apa? Meja, meja. Setakat ni kamu faham macam mana pembentukan kata ganda? Cikgu harap kamu faham ya. Kita ulang kata itu sepenuhnya. Baik, seterusnya. Cuba lengkapkan ayat. Baik, tadi hanya kita menulis kata ganda. Kita membentuk kata ganda. Sekarang cikgu nak bagi kamu melengkapkan ayat. Nak tengok macam mana kamu boleh menggunakan tak kata ganda itu dalam ayat. Baik, teruskan. Kamu nampak gambar apa tu? Kamu selalu main kan? Apa dia tu? Guli. Pandai pun. Ada satu guli. Ada dua guli. Cikgu tak nak lah tak banyak-banyak guli. Dua dah cukup. Okey. Cuba aja guli. G-U-L-I-L-I. Guli. Kenapa cikgu gandakan? Sebab ada lebih dari satu, ada dua, guli-guli. Yang ni cikgu bagi rangsangan gambar dan juga kata ganda. Kita lengkapkan ayat. Cuba baca ayat tu. Radi simpan tempat kosong itu di dalam kotak. Jadi Radi simpan tempat kosong itu di dalam kotak. Jadi selalu kamu tengok dalam buku latihan, buku aktiviti, ada macam ni. Jadi kamu kena ambil tokkan kata ganda yang sesuai. Tapi ini disebabkan hanya ada satu, apa dia? Guli-guli. Radi simpan guli-guli itu di dalam kotak. Kita guna kata ganda itu dalam ayat. Jadi kamu faham kan? Kamu dapat gambarkan. Radi ambil guli-guli itu, masukkan dalam kotak. Okey, baik. Faham? Kita teruskan lagi. Cuba lengkapkan ayat ni pula. Baik. Tadi cikgu bagi simulasi atau cikgu bagi rangsangan gambar. Sekarang, cikgu bagi rangsangan kata ganda tanpa gambar. Sebab kalau kamu tengok dalam buku latihan, buku aktiviti, ada juga latihan yang macam ni. Soalan-soalan yang macam ni yang tidak diberi rangsangan gambar. Hanya diberi rangsangan perkataan. Okey? Mari kita sama-sama lengkapkan ayat ini. Siti menyapu tempat kosong kering. Siti menyapu. Cuba kamu jawab. Daun-daun kering. Ya, pandai.
daun-daun kering. Okey, mudah kan? Mudah. Ya, sebab yang ini kamu hanya ada satu sahaja. Baik, kita teruskan lagi. Untuk melengkapkan ayat. Kali ini cikgu hanya beri rangsangan gambar tanpa ada kata ganda. Cikgu nak tengok kamu kenal tak objek ni. Sebab kadang-kadang kita kena tengok pada gambar dan kita kena tahu kata nama ataupun apa yang berkaitan dengan gambar itu, rangsangan yang cuba disampaikan. Okey, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Botol, botol. Okey, bagus. Kita lengkapkan ayat. Ina menyusun botol-botol itu. Nampak tak tersusun je kan? Okey. Cikgu harap setakat ini cikgu dah bantu kamu untuk faham pembentukan dan penggunaan kata ganda dalam ayat. Okey. Sampai slide yang terakhir. Tahniah, terima kasih. Baik, di bawah video cikgu ni kamu tengok ada link soalan, kamu boleh buat latihan. Kamu boleh cetak untuk buat latihan. Cikgu sediakan 30 latihan kata ganda yang melibatkan pelbagai bentuk macam tadi. Ada rangsangan bergambar, ada rangsangan perkataan saja, kata ganda saja, dan ada rangsangan hanya bergambar dan juga kata ganda. Okey, cikgu harap kamu dapat selesaikan ke-30 soalan yang cikgu berikan. Baik, itu saja. Bye. Selamat maju jaya.